mendapatkan 3 token ya untuk 1000 diamond. Oke, okay, nice, 2 token. Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolendis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, di sini saya akan ngejar bandal Evo dari Buyah Day ini ya teman-teman. Nah, di sini rilis tadi malam ya, jam 12, dan di sini durasinya 14 hari. Dan saya di sini coba mengejar bandal ini teman-teman, karena sudah saya tunggu-tunggu ya. Dan di sini saya emang sudah menyediakan diamond, yaitu sebesar 1000 diamond lebih. Dan untuk 1000 diamond ini apakah dapat atau enggak teman-teman? Jadi kita akan coba saja ya teman-teman. Tapi pertama-tama kita akan ganti dulu set kita teman-teman. Kita akan ubah jadi bot dulu ya. Nah, kita akan ubah jadi bot dulu sebagai penambah trik aja ya teman-teman. Kita akan gunakan Adam atau Primis ya. Oke, di sini saya udah lepas semua dan saya di sini bermain di Free Fire original ya. Karena kata beberapa orang untuk bermain di Free Fire original ini keokeannya sangat tinggi dibandingkan di Free Fire Max ya teman-teman. Karena di sini saya memiliki modal yang sedikit, jadi kita gunakan trik aja ya. Langsung aja kita akan sepin-sepin teman-teman. Sebelum itu jangan lupa support channel Nadolendis dengan cara oke, untuk eventnya nggak ada di Lucky Royale ya, melainkan ada di bagian pojok kanan. Ini merupakan fitur. Jadi untuk tipe eventnya itu sama aja ya teman-teman, yaitu mencari 5 token sama sepertinya bandel Cobra ya. Langsung aja kita akan menuju eventnya, ini dia ya. Saya udah lihat juga di server India itu menghabiskan 90 diamond ya untuk 5 spin, dan di server Malaysia itu 119 teman-teman. Tapi di sini untuk hadiah keempat di server Malaysia itu hadiahnya yaitu skin tinju ya teman-teman, dari set yang ini, Buyah Day Flame ini teman-teman. Jadi kita akan coba saja teman-teman, di sini harganya 79 diamond sama seperti biasanya. Nah, trik dari saya sih sebenarnya untuk spinan pertama itu kita coba spin 19 diamond kemudian 5 spin. Kalau nggak dapat lanjut ke spam spin 1 kali teman-teman. Jangan spam 5 terus kalau nggak dapat ya. Karena saya lihat beberapa orang yang nyepin ini sering spam 5 terus walaupun nggak dapat dia spin terus, dan ujung-ujungnya emang agak susah teman-teman untuk mendapatkan si batunya. Oke, kita akan coba dulu 1 diamond teman-teman. Bukan 1 diamond ya, 1 kali spin. Apakah hoki? Ya nggak hoki ya teman-teman. Kita akan klik, kita simpan dulu. Oke, di sini 79 diamond. Untuk animasinya keren juga ya, kayak tengkorak gitu teman-teman. Semoga aja setidaknya saya bisa mendapatkan 3 token ya untuk 1000 diamond. Oke, nice, 2 token teman-teman, mantap. Biasanya saya lihat untuk 2 token di bandel Cobra ini udah lumayan susah ya teman-teman. Nantinya di spinan yang keempat dan di spinan yang kelima itu udah susah sekali teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Di sini kita akan coba spam 1 spin lagi teman-teman. Kita akan lihat apakah kita bisa hoki ya. Oke, nggak dapat lagi. Lanjut kita akan spin 5 lagi teman-teman. Spin 79 diamond ya. Oke, kan kelihatan lebih susah lagi teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Oke, lanjut kita akan spin lagi teman-teman. Kita akan klik dulu ya untuk hadiahnya teman-teman. Oke, kita akan klik dulu ya untuk tokennya teman-teman, 5 token ya yang kita perlukan. Kita akan coba spin di sini, semoga dapat 1 token lagi please. Wah, susah teman-teman. Kalau udah 2 token ini susah ya. Untuk yang ketiga, yang keempatnya itu susah teman-teman. 1000 diamond berapa tokennya yang bisa kita dapatkan? Kita akan coba lagi spin teman-teman. Kalau saya lihat emang susah dibandingkan bandel Cobra ya. Di sini kita akan lihat lagi teman-teman. Oke, tokennya kelewatan tapi saya dapat item emas, berarti udah dekat ya. Kita akan coba lagi teman-teman spin yang ke berapa ini, saya nggak tahu ya. Yang penting kita spin-spin saja di sini. Oke, dapat yang ketiga, nice, mantap ya teman-teman. Jadi tinggal 2 lagi, apakah kita bisa mendapatkan bandel Cobranya? Karena di sini diamondnya, aduh kok bandel Cobra ya? Bandel Alpha Flameborn ya teman-teman. Apakah kita bisa mendapatkannya? Karena di sini 700 diamond lagi dan kita hanya perlu 2 token lagi. Oke, kita akan coba 1 kali spin dulu. Kita spam dulu teman-teman 1 kali spin. Jangan 5-5 terus, nanti bakalan payah mendapatkannya ya. Oke, langsung aja kita akan coba lagi kali 5 teman-teman, semoga dapat. Karena di spinan yang keempat untuk mendapatkan token yang keempat itu susah teman-teman. Dan yang kelima juga begitu susah ya. Oke, nggak dapat, kita akan coba spin lagi 1 kali lagi karena di sini masih ada
600 diamond lagi, kita akan coba satu kali lagi teman-teman. Untuk spinan yang keberapa ini, untuk mendapatkan token yang keempat ya. Oke, semoga aja bisa dapat 4 token 1000 diamond ini teman-teman. Oke, udah semakin susah ya untuk mendapatkannya. Jadi kita akan keluar dulu, kita akan reset dulu ya teman-teman. Kita akan spin dulu di sini. Nah, kita akan spin dulu di tempat lain ya. Kita akan menuju Buya Day dan di sini kita ambil dulu teman-teman. Nah, mantap. Oke. Kita buka dulu. Kita akan balik lagi teman-teman dan di sini udah 500 diamond ya. Jadi kita akan coba spin-spin dulu teman-teman. Rata-rata sudah saya miliki ya. Jadi kita pilih semuanya teman-teman di sini. Kita akan coba 11 spin apakah kita dapat untuk token yang keempat. Kita lihat saja teman-teman. Oke, belum dapat ya. Lanjut, kita akan coba dulu satu kali spin teman-teman. Kita akan gunakan ini saja, satu kali spin ya. Oke, satu kali spin di sini kita akan lihat, biasanya satu kali spin bisa sih ya teman-teman. Oke, nggak dapat, kelihatannya bakalan susah. Oke, langsung aja kita akan coba dulu teman-teman di sini. Token yang keempat ya, token yang keempat, please dapat dong token yang keempat. Oke, masih jauh teman-teman. Kita lanjut lagi. Token yang keempat ini, please bisa dong dapat token yang keempat. Jadi tinggal satu token lagi. Waduh, makin susah teman-teman. Jadi kita akan coba satu kali spin dulu teman-teman di sini. Semoga aja bisa dapat ya. Oke, susah sekali teman-teman token yang keempat ya. Kita akan coba lagi di sini 79 diamond. Belum dapat juga teman-teman. Jadi di sini tinggal 300 diamond lagi. Kita akan coba spin kali 5 aja teman-teman tanpa berlama-lama lagi. Kan memang susah teman-teman. Jadi kalau kalian dapat 2 token itu semakin lama semakin susah ya. Untuk mendapatkan token keempat aja susah teman-teman. Oke, kita akan coba lagi 79 diamond, please dong 4 token dong. Untuk 1000 diamond 4 token dong. Oke, nggak dapat ya teman-teman. Kita akan spin satu-satu dulu di sini. Kita akan coba spin satu-satu dulu, semoga aja dapat ya teman-teman. Satu-satu biasanya hoki sih. Oke, nggak dapat, kita coba lagi. Di sini sama seperti Bandar Cobra ya saya dapatkannya. Memang 3 token untuk 1000 diamond. Kita akan coba lagi di sini. Kita akan lihat kesusahannya teman-teman di mana aja. Kita klaim dulu ini kayaknya punya ya. Enggak tahu sih, kita ambil saja. Yes, dapat 1 token lagi dong. Di sini tinggal 1 token saya perlunya ya teman-teman. Untuk 1000 diamond 1 token lagi dong. Oke, kita coba lagi nih kali pakai diamond ya. Kali 5. Oke, nice, mantap teman-teman. Udah sih. Mantap. Jadi di sini tinggal 1 token lagi ya. Oke, kita akan coba lagi. Jadi kita spam dulu teman-teman satu kali ya, biar rate-nya itu semakin tinggi teman-teman. Oke. Nah, ini udah mau ke emas nih. Kita coba lagi. Semoga aja dapat ya teman-teman. Oke, semakin jauh. Kita coba lagi. Kita spin satu-satu aja dulu teman-teman. Untuk 1 token 1000 diamond, kalian top up 1000 diamond udah pasti dapat itu teman-teman. Tapi jangan lupa, jangan spam 5 terus teman-teman, spam 1 juga gitu kayak seperti saya ini teman-teman. Karena rate-nya itu makin lama kalau kalian spin 5 tuh makin susah teman-teman nantinya. Oke, kita tunggu saja momennya di yang emas ya teman-teman. Oke, rate-nya udah makin tinggi, kita akan coba ya teman-teman kali 5. Di sini tinggal 1 kali spin lagi menggunakan diamond. Ayo dong, please dapat dong. Wah, lewat teman-teman. Lewat dikit ya. Oke, kita akan coba lagi teman-teman. Di sini kita akan pilih 33 saja ya teman-teman. 33 saja ya. Pilih 33 saja, semoga dapat teman-teman. 33 untuk 1 kali spin ya. Tapi saya di sini udah lumayan senang ya, karena satu apalagi satu batu lagi ya teman-teman, bisa mendapatkan bandelnya. Oke, satu batu lagi please dong. Oke, kita keluar dulu, masuk lagi, kita akan coba ambil semuanya, pilih semuanya. Di sini ada 5 kali spin, kita akan coba saja ya teman-teman. Please dong dapat dong untuk batu yang terakhir nih. Oke, nggak dapat teman-teman. Pilih semua, di sini tinggal 2 lagi, kita akan spin saja teman-teman.
Oke, sepertinya nggak dapat, tapi udah lumayan teman-teman, 1000 diamond untuk 4 batu udah lumayan hoki ya. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya ya teman-teman, dan terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.